Alhamdulillah. Oh, dahsyat. Berapa kilo, bosku? Kira-kira 4 sampai 5 kilo. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Dahsyat. Inspirasi rame-rame, saling berbagi. Berbagi itu enggak harus berupa uang yang banyak apa. Pokoknya berbagi apa adanya. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dahsyat tuh. Nah, itu. Super. Itu, Mas Agung, kira-kira beratnya berapa kilo itu? Kalau perhitungan saya mungkin ada sekitar kurang lebihnya 5 kilo lah. 5 kilo, alhamdulillah alamin. Luar kocak sudah. Tak. Gini, salam kocak. Dadah. Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini saya bersama sahabat saya. Nih, sahabat saya belum pernah petik kubis langsung dari apanya yo, tanahnya kah pohonnya. Ini mau petik langsung sendiri, mau rasakan sensasinya seperti apa. Oke, ayo kita lihat. Hari ini yang panen Masar. Come on. Hari ini kita luar biasa. Panen. Alhamdulillah. Oh, dahsyat. Berapa kilo, bosku? Kira-kira 4 sampai 5 kilo. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Dahsyat. Itu dia teman-teman, Masar sudah panen, sahabat saya ikut panen. Jadi ini kebun juga kita nggak modal sama sekali, modal tenaga dibantu teman-teman. Jadi kalau panen rame-rame, inspirasi rame-rame, saling berbagi. Berbagi itu nggak harus berupa uang yang banyak apa, pokoknya berbagi apa adanya. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Ini kayaknya durasinya masih pendek, nanti kita cari durasi yang lain lagi. Mantap, terima kasih sahabat semua. Let's go, balik. Hari ini Mas Agung, ini, bukan hari ini, dilanjut oleh Mas Agung yang peti. Mas Agung pilih sendiri, silakan, cari sensasinya seperti apa. Ayo, Agung mau pilih dulu, yang mana, silakan dipilih, terserah. Maksudnya, itu Mas, mudah. Dipanen itu yang ciri-cirinya bagaimana? Yang ciri-cirinya tuh kalau menurut saya Mas Agung, pengalaman ini yang saya baru dapat, ciri-cirinya tuh dia punya daun sudah mengeras, kuning, kekuningan, keras gitu. Terus padat isinya. Padat isinya. Tadi Masar dapat sekitar beratnya 4 sampai 5 kilo. Mas Agung pilih sendiri, enggak tahu dapatnya yang berapa kilo. Oke, petik. Dahsyat Mas Agung. Kulit sing gede, Gung. Iki iso. Kayak gede mburi-mburi kono kae. Iya, cuma ada penak ya. Kok ora penak? Padat. Iki gede iki, Gung. Hajar itu, Gung, hajar. Padat iku. Hajar, Gung. Babat, hajar. Bisa lah. Panen, bisa Mas Agung. Babat dia. Lombok yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, dahsyat, Bro. Nah, itu. Super. Itu, Mas Agung, kira-kira beratnya berapa kilo itu? Ini kalau menurut perhitungan saya mungkin ada sekitar kurang lebihnya 5 kilo lah. 5 kilo, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Itu pakai sayur sup. Tumis juga maknyos itu Mas Agung. Ini besarannya seperti kepalanya orang dewasa ukurannya ini. Memang, betul, saya percaya saya. Kalau diukur-ukur, ya percaya, hebat. Agung juga sudah ikut petik. Mas Agung ini kemarin yang kasih pupuk Ponska. Hebat, luar biasa. Mas Agung juga ikut panen. Walaupun gak seberapa, yang penting serunya itu, asiknya itu. Mantap Mas Agung? Mantap. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Dah, sip. Karena ini caranya belum ditutup, jadi belum salam kocak. Oh. Salam kocak sudah. Tak, gini, salam kocak. Dadah.